Assalamualaikum sahabat Misteri Sesi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video ini saya mau membahas tentang token metaverse ya. Token meta ini namanya. Platform generasi baru. Meta adalah proyek paling unik di pasar investasi NFT di seluruh dunia. Anda dapat terus-menerus mendapatkan keuntungan dari bersama kami menggunakan sistem mendapatkan bertingkat yang mencakup kemungkinan untuk menggunakan investasi dan token. Mitra kami ada di PancakeSwap. Ini ada ya, banyak ya guys ya. Dan di sini ya, nanti saya mau kasih tahu kalau di sini kita bisa mengklaim meta token hanya airdrop ya di sini ya. Bisa juga beli di sini ya, beli harga presale ada ya. Di sini ya, airdrop dan pra penjualan terakhir di 43 hari. Masih lama ya guys ya. Masih ada waktu ya. Nanti ya saat meta ini saat token ini mulai listing, harga satu metanya 0,000005 USD ya guys ya. Beli meta token minimal 0,01 BNB dapat 100 juta token meta ya guys ya. Maksimal beli 5 BNB dapat 50 miliar token meta. Jadi kalau kalian mau beli presale ya, minimal 0,01 ya. Jadi kalau walaupun pakai link ini, kalau belinya kurang dari 0,01 BNB, jadi nggak kena harga presale ya guys ya. Terus di sini buat kalian yang nggak mau beli presale, cukup klaim aja 2 juta token meta ya guys ya. Di sini langsung bisa diklik di sini nanti ya guys ya. Ini ya. Jadi nanti klaim 2 juta token meta setelah listing ya, dalam peluncuran 2 token meta sama dengan 5 USD ya guys ya. Ini bisa diklaim di Trust Wallet, bisa juga di MetaMask. Dan kalian setelah mengklaim ini juga bisa hasilkan tautan dengan referensi ya. Nanti setelah jika kalian mendapatkan ref di sini ya, dapat BNB 30% dan 70% meta setiap referensi ya guys. Kalian cukup masukkan alamat BSC kalian di sini ya. Setelah itu kalian klik dapatkan tautan referensi disalin gitu ya guys. Ini ya, di sini juga ada ya SC-nya di sini ya, kontraknya di sini. Nama token meta token, simbolnya meta desimal 18. Kalian bisa kopas di sini nanti kalau tidak terlihat, misalnya udah klaim atau beli kok tidak terlihat di Trust Wallet ya, kalian bisa add secara manual tokennya di sini ya guys ya. Langsung aja ya teman-teman, kita ke aplikasi Trust Wallet ya. Ini aku udah buka aplikasinya ya. Kemudian di sini ya, caranya kita klaim airdrop, kita klik pertama, kita klik dap ya guys ya. Kemudian seperti biasa kita tadi kan aku udah copy linknya ya, kemudian tinggal paste di sini ya, di atas ini kita paste. Nah, tunggu dulu ya, kita loading ya. Nah, setelah tampilannya gini ya, loadingnya udah selesai, kita klik ini kanan atas ya, pojok kanan atas ini, networknya kan ETH ya, kita ganti pakai BSC ya guys ya. Kita klik di sini, keluar gini, kita klik yang nomor 2, Smart Chain, BSC Smart Chain. Jadi ini udah connect dengan Trust Wallet kita ya guys ya. Kita tinggal scroll ke bawah ya teman-teman ya. Scroll ke bawah sampai ke sini, kita klik yang tulisan klaim 2 juta meta, 2 juta meta maksudnya di sini ya guys ya. Kita klik di sini ya.
Nah, di sini muncul kayak gini, kemudian di connect, klik. Nah, di sini kita konfirmasi transaction bayarnya AV-nya jumlah itunya 0,002 BNB, terus fee-nya 13.000 di sini ya, guys ya. Diklik aja approve di sini. Nah, transaksi sukses ya, guys ya. Nanti kita bisa cek di halaman utamanya ya, udah masuk atau belum ya. Ini gampang banget ya, cuman kayak gini ya, guys. Ini langsung klik exit aja. Karena tadi udah aku jelasin namanya ya. Kalau kita mau bikin revo ya, di sini aja ya. Di kalian bisa copy walletnya, wallet PSG kalian, kemudian di paste di sini, terus klik get revo link di sini ya, guys ya. Ini aku copas di sini kontrak address-nya ya. Copy dulu ya, guys ya. Siapa tahu nanti nggak belum kelihatan di sana ya. Setelah di copy di sini ya, kita kembali ke halaman awal ya, guys. Kita klik yang tanda silang ini, kemudian kita klik wallet. Di sini kita lihat sudah masuk atau belum poinnya. Belum ada ya, guys ya. Belum ada, tapi PSG ini sudah. Coba kita add secara manual ininya, tokennya ya. Kita klik ini yang pojok kanan atas lagi ya, dari halaman awal. Kemudian di sini di paste, tadi kan aku udah copy kontrak addressnya, di sini kita di paste ya, klik down. Nah, ini masih nggak kelihatan ya, kita add secara manual ya, seperti biasa ya, guys ya. Kalian pasti udah paham ya. Di sini nama tokennya, meta token. Klik next. Terus simbolnya meta. Ditulis simbolnya, hurufnya gede semua ya. Terus klik next. Terus desimal 18 ditulis di sini. Ini ya, udah oke semua ya. Udah diisi semua, kita klik down di sini. Ah, ini udah dapet ya. Dapatnya 2 juta meta, fee-nya 13.000 BSC ya, guys ya. Oke ya. Oke ya teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah menyimak video saya, dan terima kasih buat kalian yang selalu support channel Misteri Sesi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.